What's up school fans, balik bareng gue Ricky Padilla. Hari ini gue ada game highlights dari final Cakra Sakti Cup untuk kelompok umur 14 tahun. Pertandingan antara dua tim rival, yaitu Hawks Tangerang melawan Jets. Gue main gak bisa miss game ini sih, karena game ini mempertemukan dua pemain yang menurut gue paling top di kelasnya mereka, yaitu Efrail dan juga Kevin Subekti. Kita akan bahas Jets lebih dahulu. Of course, Efrail menurut gue adalah the number one player in the nation in his class. Gue harus lihat pemain yang lebih jago di kelompok umur 14 to think otherwise nantinya. Tapi pasti Efrail ini dominan banget, dia main 39 poin. Gue kira dia akan goes for 50 kemarin, sayangnya 3 poin main agak bau aja. Tapi pasti lu bisa lihat bahwa Efrail ini kelasnya udah di atas daripada yang lainnya, dari cara finishing, dari cara dribble, dari cara shootingnya. Ini mungkin dia udah levelnya level SMA sih. Jadi Efrail ini punya masa depan cerah banget menurut gue if he keeps working hard. And yeah man, excited sih to watch him again nanti one day. And of course dari Jets masih ada Kenzie. Kenzie juga selesai dengan 8 poin, ini pemain dengan jersey nomor 6. Seingat gue dia ada beberapa buckets yang cukup krusial di quarter 4 kemarin ini. And of course ada Jason. Jason my guy, mainnya kayak santai banget. Tapi poin di kemarin 6 poin dan juga 10 rebound. Itu dari Jets. Kali kita pindah ke Hawks Tangerang. Of course kita harus bahas the big guy in the middle, yaitu Kevin Subekti. Semoga akan makin tinggi terus sih. Jarang-jarang kita ketemu pemain yang tinggi. Of course dia very dominant banget inside the paint area. Paling kuat mungkin di lapangan kemarin ini. Dia mencetak 16 poin dan juga 22 rebound. Yang gue paling suka dari Kevin ini, selain dia paling kuat di lapangan, itu adalah dia, his feel for the game is not bad at all. Dia cukup tahu kapan harus passing ke temennya. Assist-assistnya juga kemarin lumayan. Jadi I like his game. Dia tinggal kontrol aja, tinggal kontrol dan juga lebih bisa membaca situasi. I think he'll be fine, man. And then of course gue suka dengan shooternya mereka, jersey nomor 13, Mikael Darren. Man, he can shoot the ball though. Gila, dia 15 poin, 3 dari 7 3 poinnya. Man, a lot of talents though. Jujur, a lot of talents di kelompok umur 14 tahun ini. Hopefully mereka akan terus berkembang, mereka akan terus develop. Masa depan mereka cukup menjanjikan sih menurut gue sih. So, tanpa panjang lebar, kita akan langsung ke highlights-nya sekarang ini. Shout out to Cakra Sakti Cup for a great, great tournament. Gue senengnya tau gak apa? Turnamennya on time. Jarang-jarang di Indonesia turnamen on time. Jadi gue seneng banget. Kemarin pas ngeliput, dateng. Gue dateng paling cuma lebih cepat 5 menit, tapi gamenya udah mau mulai. So, I really appreciate about that. So, guys, tanpa panjang lebar, kita langsung ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy the highlights, guys. Thank you.
Let's go.